Brace ranjang hot dari pesulap merah Dennis Curhat yang nyanyi Habib Jindan yang dapat duit Haji Ridwan. Dilansir di lumajangnewsjot.com, pesulap merah Marcel beri surprise ranjang hot kepada Dennis Karista yang sebelumnya rilis lagu Istilah Kata bersama Habib Jindan. Surprise hot diberikan pesulap merah Marcel Radival kepada Dennis yang tengah berbaring di ranjang. Kejutan diberikan pesulap merah kepada Dennis yang saat itu berbaring di ranjang pada momen ulang tahun Dennis ke-31 pada 5 September 2022 kemarin. Mulanya, Dennis dibangunkan ibunya untuk membuat vlog tak disangka yang hadir adalah Marcel Radival yang memberikan ucapan selamat ulang tahun. Nyanyi Marcel, Jindan aja bisa nyanyi buat gue, pinta Dennis. Namun tanpa mengindahkan permintaan Dennis, Marcel malah mengajak main sulap kartu. Dennis memilih kartu sambil menggoda minta cipok Marcel. Setelah memilih kartu yang membagongkan sulap tidak dilanjutkan dan lanjut ke potong kue. Hong Jabar Hong, Dennis berdoa dengan membaca mantra sebelum meniup lilin dan potong kue. Setelah lakukan potong kue, Marcel memamerkan keahlian hipnotis kepada Claudia Senduk yang sedang bersama Dennis. Apun yang saya tunjuk rasanya sama, dinginnya sama dan manisnya sama dengan es krim kesukaan kamu. Kemudian hal itu bereaksi dengan Claudia mengisap jempolnya dan telunjuk Dennis layaknya es krim strawberry. Dalam momen kejutan Marcel, Dennis sempat curhat perihal kegiatannya melibatkan Habib Jindan. Jindan minta podcast tapi duitnya diminta bangke. Dia minta 2 juta luapan kesal Dennis pada curhatannya. Tanya itu, Dennis kembali luapkan kesalannya dengan menyebut Haji Ridwan mendapat keuntungan dari lagu Istilah Kata Ente Kadang-Kadang yang ia nyanyikan bersama Habib Jindan. Ho-oh tenanan, makanya gue ngamuk. Padahal Jindan yang nyanyi tapi Haji Ridwan yang dapat duit, pungkasnya. Nah, menurut kalian bagaimana di komentarnya? Tulis di kolom komentar ya guys.